Hai guys, ini aku mau makan cong ya. Nah, ini semalam kan bikinnya direbus 3 jam dan ini aku mau makan itu juga aku rebus kisaran 15 sampai 20 menit. Oke, kita angkat. Sekarang kita buka teman-teman ya. Ini panas benernya. Panas. Aduh, panas. Oke, ini sebenarnya pakai empat ini ya, empat lembar daun bambu ya. Ada airnya. Oke. Maaf, suaranya mesin cuci mengganggu. Oke, ini teman-teman ya. Nah, ini bentuknya. Kita buka ya. Dalamnya ada apa aja? Ini ketan ya, teman-teman ya. Ini ketan putih. Terus ini kacang hijau. Kacang hijau ini ada pauyi ya, pauyi. Terus ini hamai ini udang kering itu. Terus ini yang kuning-kuning ini kuning telur asin, aku suka banget. Ini scallop kering. Terus ini ada leci atau ini teman-teman cesnat. Nah, ini bisa ya sesuka dengan selera kita. Kalau mau makan, mau dicocolin dengan kecap asin juga bisa kalau kurang asin. Nah, ini reviewnya cong teman-teman ya, atau bakcang. Diisi sesuai selera juga bisa. Makasih.